Shokugeki no Kishoma. I mean, tiap kali mereka merasakan masakan, kenapa mereka harus seperti itu? Setiap kali mereka ini enak, jeder, kayak oh my god, no no. Aduh, ketawa gue jelek. Dia ngomong kayak, wah, nasinya lembut sekali, rasanya seperti aku ada di awan-awan. Terus misalnya kayak makan telur salmon gitu, wah, meletus dalam mulutku. Ya bener sih, kalau kita makan apa namanya tuh, makan telur salmon emang enak sih, tapi why you have to say that gitu. Kayak gak penting gitu. Kayak aku dengerin aja geli. Iya enak, aku bilang aja enak. Udah sih bilang, ya teksturnya lembut ya gitu. Juga, wah, this is heaven. I never taste a food like this gitu ya. Okay. Yeah, okay. Aku tuh buat ini lah. Kalau yang high school enggak ada sih. Enggak ada yang bisa aku rekomendasikan. Karena aku udah kayak rata-rata menyesal menonton mereka. Rata-rata aku menyesal gitu enggak sih. God of High School masih okay lah. Kaguya sama okay. Ini sama ini apa sih yang ber gambling itu apa sih? Pakai gurui ya. Real life. Oh my god. Okay, real life. Aku juga nangis di real life karena karena itu kan sebenarnya lebih ke dibilang ini kayak fantasi tapi dia santai gitu kan, real life gitu. Dan ketika di akhir mereka sampai nulisin nama mereka masing-masing sebelum mereka balik ke ke masa sekarangnya itu, terus dilihat sama petugasnya kayak terus dihapus tangannya. Ya itu Tomodachi Game. Aku lupa deh Tomodachi Game tuh yang mereka, yang ini bukan, yang mereka ngaku temen tapi mereka akhirnya kayak diuji pertemanannya terus sampai ya aku tahu deh. Death Parade. Aku nonton Death Parade. It's good, I guess. Tapi not really memorable buat aku. Yokai no Kanata. Yokai no Kanata aku udah dengar deh, cuman aku gak inget. Yokai no Kanata. Oh ini Mirai Nikki ya? Mirai Nikki. Aku taunya Mirai, ini bukan Mirai Nikki. Salah. Bukan yang ini, bukan Mirai Nikki. Oh aku tahu, tapi aku tahu ini yang dia bikin pedang dari ini gak sih? Dari darah itu. Beda kocak ya, santai kocak. Aku lebih suka Mirai Nikki guys, soalnya Nader aku nonton, aku juga nonton live actionnya. Suka genre psychological. Yup, dari semua out of every genre aku tuh suka thriller atau horror psychological, like psychological horror gitu. Terus atau gore. Most likely thriller atau horror. Kayak thriller kan lebih banyak kayak gore-nya gitu. Junji Ito juga bagus, aku nonton di Netflix. Oh! Kalau anime romcom yang aku suka itu adalah 5 minutes later. Chunibyo demo koi ga shitai. That's one of my favorite romcom. So cute, so cute, so cute, so cute.